Assalamualaikum dan hai semua. So insyaAllah hari ini kita akan masak kari ayam tanpa santan. Biasanya kita masak kari ayam dengan santan kan? Tapi kali ini kita buat kari ayam tanpa santan yang lebih sihat dan sesuai untuk orang-orang yang nak berdiet. Okey, walaupun kita berdiet tapi kita boleh masih makan makanan yang sedap-sedap. Okey. Ada rahsia bagaimana kita nak jadikan kari ayam kita rasa berlemak. Nanti saya share. Okey, ni bahan-bahan untuk kari ayam tanpa santan. Kita gunakan satu ekor ayam, okey, yang bersaiz sederhana. Kemudian kita ada rempah kari Rempah kari saya gunakan rempah kari adabi, kari ayam dan daging. Yang ini kita beli pack kecil lah. Biasanya kalau untuk setengah ekor ayam, kita gunakan satu pack. Kalau satu ekor ayam, kita gunakan dua pack. Okey. Kalau kita beli yang pack besar, kita gunakan lebih kurang dalam 4 sudu besar rempah kari ayam. Okey. And then, kita ada, ini kita gunakan puree tomato. Okey. So, tomato puree ni saya gantikan dengan asam jawa. Jadi kalau biasa gunakan asam jawa, so saya tukarkan tomato puree supaya kita ada rasa masam dan juga kita akan menaikkan warna yang cantik lah untuk untuk kari kita nanti. Okey, so ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Kita perlukan satu labu bawang Holland, satu labu bawang merah besar, satu biji cili merah, okey, cili hijau. Kemudian kita gunakan 3 tangkai daun kari yang ni fresh ni daripada belakang rumah je. Dan kita gunakan 2 biji tomato yang bersaiz sederhana kecil lah. Kalau besar kita gunakan 1 saja. Tomato ni pun alhamdulillah belakang rumah. Kemudian kita gunakan 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, okey. Dan perkakas kasar kita ada bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga dan juga kulit kayu manis. Okey. Kemudian kita akan gunakan 2 biji kentang yang bersaiz sederhana besar. Ikutlah kalau yang suka lebih kentang, jadi boleh masukkan lagi kentang lah. Okey. Kemudian kita ada, ini dia punya rahsia Kita masukkan sikit, sejemput, lebih kurang sejemput ikan bilis untuk rasakan lemak pada kari kita nanti. Okey. Kemudian kita gunakan minyak zaitun, okey, dan air. Okey, so kita akan sediakan bahan-bahan untuk kita kisar. Okey, yang pertama kita ni potongkan bawang Holland. Kita masukkan bawang putih. Masukkan halia, okey. Dan kita masukkan sedikit ikan bilis. Okey, kemudian kita masukkan terus rempah kari Kemudian kita masukkan sedikit air di dalam kari tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hasil kita punya rempah kari kita. Okey, so dalam masakan ni kita tak perlukan sebarang sebut rasa lah sebab kita dah letakkan ikan bilis tadi sebagai bahan untuk lemakkan kita punya kari. Okey. Dan juga kita tak perlukan santan. Okey. Kemudian okay, kita hiris bawang besar. Kemudian kita potongkan tomato. So tomato ni kita potong dia secara dadu lah. Okey. So ni kita punya bahan kita lah. Okey, jom kita masak. So, kita masukkan lebih kurang 3 sudu besar lah. Okay.
besar minyak zaitun. Okey. Dan kita masukkan dulu kakas kasar. Daun kari masuk lebih kurang dalam 2 tangkai gitu, eh. Kita masukkan bawang merah yang telah kita hiris tadi, masukkan dulu bawang merah. Tumis dia sehingga agak kekuningan sikit naik dan dah naik bau. Kemudian kita masukkan tomato. Kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Okey. Bismillah. Kita masak sehingga dia garing sikit dan naik minyak. Okey. Dan baru kita masukkan ayam. Kalau nampak agak kering, kita just masukkan sikit air, eh. Air. Tengok pun dia dah agak kering sikit, kan. Kurang dalam 2 sudu tomato puree. Okay. Bagi warna yang cantik dan juga ada rasa masam pada kita punya kari. Okay. Kalau siapa-siapa nak rasa yang lebih masam, boleh tambah lagi lah. Boleh tambah lagi tomato puree ni. Okay. Kita masukkan ayam. Okey. Kemudian aku masukkan. Okey. Wow, masa tu lagi sudu. Tomato puree lah. Masukkan ni kentang tadi 2 biji. Saya potong kepada 4 bahagian je, eh. Jadi kita masukkan kentang. Jadi kita boleh perasakan kari kita dengan garam, okey. Ini garam Himalaya tulen. Okey. Dan juga sedikit gula, eh. Gula ni adalah low GI punya sugar. Sikit saja. Untuk kita balancekan, kita seimbangkan rasa masam dan juga manis serta masin, eh, pada kari kita. Kita punya apa, kentang pun dah masak, eh. So nak tentukan empuk ke tidak, kita just ambil sudu atau garpu, kita belah. Kalau dah okey, maksudnya empuk dah lah kita punya kentang. Okey. Kemudian kita just letakkan cili merah dan juga cili hijau. Okey, dan juga kita just taburkan je lah, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah, inilah kari ayam tanpa santan, eh, yang telah kita sediakan. Kemudian kita boleh makanlah bersama nasi Arab. Jadi, selamat mencuba. Bye.